Ya, kita masuk dalam doa kita singkat. Kami bersyukur karena kami sudah melewati tiga pasal kitab Wahyu. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memulai semua, baik disiplin, keadilan, penghakiman dan khususnya serta yang terakhir, bagaimana Tuhan akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang dari dunia. Seperti Engkau lambangkan di dalam perumpamaan orang benar dan orang yang jahat, kambing dan domba, orang-orang sebelah kiri dan sebelah kanan, orang-orang bijaksana dan orang-orang yang bodoh. Kami tahu Tuhan bahwa inilah saat yang sangat terindah. Nah, kami diberitahu satu kepastian di depan kami, zaman yang ada di depan kami, karena Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang memberitahukan, Tuhan yang memprediksi, dan Tuhan yang bernubuat bagi kami, dan kami hari ini mau mendengarkan. Tuhan berikan kami keteguhan hati yang sungguh-sungguh bisa tetap tegak karena Tuhan yang menegakkan kami, Tuhan yang setia kepada kami, Tuhan yang menyertai kami. Kasih-Mu mengalir dan belas kasihan kemurahan-Mu melebihi daripada seluruh hidup kami. Dan kasih-Mu menutupi banyak dosa-dosa kami yang sudah kami perbuat. Di dalam kekudusan-Mu lah kami mendapatkan satu kesempatan untuk bersekutu dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Masuk dalam diri kami yang terjadi peperangan secara rohani. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman itu tidak pernah terkalahkan. Kami hidup berdasarkan firman. Inilah hati kami, bait-Mu yang kudus. Kami serahkan dan ajarlah kami, berikan kami kenikmatan surgawi waktu kami mendengar firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang pertama. Pasal keempat ayat yang pertama. Kitab Wahyu pasal yang pertama. Surah ini ada 11 ayat ya. Kalau kita enggak selesai, mungkin minggu depan kita akan lanjutkan pasal ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Nanti kita akan belajar setiap kali ada binatang, sutra itu melambangkan orangnya, bukan binatangnya sendiri. Jadi di surga itu tidak ada binatang yang seperti kita lihat. Itu lambang. Ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Jadi pintunya sudah terbuka ya. Dikatakan, dan suara yang dahulu telah kudengar, pada pasal yang pertama kedua, yang telah kudengar, suara yang dahulu telah kudengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Dan ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia mengatakan aku. Ya, langsung berkaitan dengan satu pribadi yang menyatakan dan yang memberikan satu gambaran di akhir zaman apa yang akan terjadi. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Sudah banyak orang menafsirkan seseorang ini adalah Tuhan Yesus. Ada yang menafsirkan ini adalah Bapa Surgawi. Dan ini siapakah sebenarnya? Surah jawabannya secara jelas itu adalah tahta Bapa Surgawi. Karena nanti ada domba yang diserahkan. Ayat yang ketiga. Dan dia yang duduk di tahta itu namanya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Zamrud itu warna hijau. Jamrud melambangkan kehidupan, jamrud melambangkan naturalitas dari surgawi. Jadi jamrud nanti kita akan pelajari yaspis, sardis, jamrud. Jadi ada 12 batu yang menjadi fondasi di Yerusalem yang baru, di surga. Jadi apakah surga didirikan dari batu-batu? Enggak, itu lambang. Tapi lambang 12 batu yang paling hebat di dunia ini, yang paling berharga, precious stone. Dan batu itu sebagai dasar
Yerusalem yang baru dan dasar dari kerajaan Allah yang baru. Saudara, ini semua lambang kesempurnaan, kemurnian, dan kegemilangan, kejayaan. Ayat yang keempat. Dan di selimut tahta itu ada 24 tahta. Jadi ada 24 tahta. Coba kita lihat gambarnya. Saudara, ini kita butuh lihat. Jadi ini cuman nggak tepat juga, tapi ini ada yang menggambarkan. Dan mungkin dengan teknologi yang baru, AI, artificial intelligence nanti, itu semakin bagus. Ya. Jadi ini ada beberapa dari Amerika yang menggarap. Dan sudah ada yang menggarap tentang malaikat, tentang apapun, itu bagus sekali. Bentuk yang tahta tadi ada 24 tua-tua yang kumpul. Nah, ini. Ada lagi. Coba. Nah, ini. Nah, saudara, ini gambarannya. Jadi ada tahta dan mereka 24 tua-tua itu duduk. Dan siapakah 24 tua-tua ini? Itu adalah mewakili 12 mewakili bangsa Israel dan 12 mewakili gereja sepanjang sejarah. Jadi 12 suku bangsa Israel dan 12 rasul yang diangkat oleh Tuhan Yesus mewakili gereja dan mewakili Israel. Dan itu 24. Dan mengelilingi tahta ini. Jadi mengelilingi atau ada jadi berputar gitu ya. Dan di tahta itu ada seseorang yang tidak bisa dilihat dan itu hanya bisa dilihat dalam bentuk penampakan batu-batu tadi dan guru dan kilat dan semuanya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Itu emas. Setelah nanti emas ini pada ayat yang ke-10, pada ayat ke-10, itu emas itu diambil dan dilemparkan. Jadi mereka tidak boleh bermahkota lagi. Kenapa tidak boleh bermahkota? Setelah karena hanya satu raja. Dan tidak ada raja lain. Dan hanya satu mahkota. Dan tidak ada mahkota lain. Jadi mereka sementara diberikan hak oleh Tuhan untuk memerintah bumi ini dengan firman, dengan Injil. Dan kalau bangsa Israel dengan kuasa hukum Taurat dan seluruh ritualnya, dan kita gereja diberi kuasa, diberi mahkota adalah kekuatan mahkota itu adalah Kristus. Pengorbanan karena Kristus mahkotanya duri. Ya, Kristus mahkota duri. Kalau ini emas, menunjukkan satu otoritas yang diberikan dan kemudian dikembalikan, dilemparkan kembali. Menunjukkan apa? Bahwa orang-orang yang ada 24 ini, mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita. Supaya tidak ada satu orang yang tinggi hati, semua di hadapan Tuhan sama. Kita rendah hati semua. Nah, yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah 7 roh Allah. Ini mewakili pekerjaan Roh Kudus. Sudah dalam kitab Wahyu ini pekerjaan Roh Kudus itu banyak orang nggak bisa baca. Padahal itu begitu nyata. Dalam pasal-pasal itu banyak sekali pekerjaan Roh Kudus. Tetapi orang salah mengerti Roh Kudus itu hanya dianggap sebagai kuasa saja. Bukan. Itu satu pribadi. Yang menyertai, mengelilingi, dan menopang gereja. Yang memampukan gereja. Yang memperlengkapi gereja dan menghadapi dunia itu Roh Kudus. Ya. Dikatakan di situ ada tadi ada obor menyala, kemudian kilat dan gemuruh semuanya. Setelah ini melambangkan dalam perjanjian lama, setiap orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan Yahweh itu dalam bentuk baik itu manusia atau melalui malaikat, semua itu mengalami satu penampakan gejala alam yang setiap orang itu kalau mendengarkan ketakutan. Jadi gempa bumi gitu kan. Sudah pernah lihat di YouTube waktu tsunami terjadi terus kemudian ada gunung meletus. Sudah dengar semua orang waktu itu gitu kan. Apa yang mereka ucapkan? Yang pertama, tolong. Yang kedua, Allahu Akbar. Kalau orang Jawa, ya Gusti Allah. Orang Kristen, ya Tuhan Yesus. Terus kalau kita teriak gitu, kita maunya apa?
supaya gunungnya nggak meletus. Gitu. Saudara, apa kita maunya gitu? Ada orang yang melarikan diri, istrinya ditinggal, ayahnya ditinggal. Dia lupa, nyelamatin diri sendiri. Begitu ingat mana istrimu? Oh, di sana, balik lagi dia. Setelah kita lihat bahwa di dalam kondisi waktu, ini bukan Tuhan ya, alam semesta seperti itu, kita lihat modelnya manusia yang aneh-aneh. Modelnya manusia. Tetapi kalau kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh mereka? Hanya satu, menyembah, tersungkur, dan tunduk pada Allah. Nggak ada yang lain. Dan apa yang dilakukan mereka? Memuji Tuhan. Dan itu sama dengan setiap gereja Tuhan. Tujuh gereja Tuhan. Menghadapi penderitaan, penganiayaan. Mereka harus dimampukan dan diberi kuasa. Bukan kalah dengan penderitaan, siksaan, aniaya. Tapi mereka menyatakan satu iman. Dan mereka tetap memuji Tuhan. Walaupun tubuh mereka dibakar, kepala mereka dipenggal, dan diberikan begitu banyak penyiksaan, sehingga mereka tidak pernah takut. Jadi Tuhan memulai dari mana? Penampakan itu dimulai dari gereja, tujuh gereja. Jadi dunia belum lihat dulu. Tapi gereja Tuhan, umat Tuhan, sudah tahu siapakah Yesus dan bagaimana Yesus dan bagaimana mereka akan dihakimi, diadili, dan mereka akan diproses, dimurnikan, dan ditransformasi. Dan di saat itulah gereja itu menjadi pintu Tuhan menghakimi seluruh yang lain di luar gereja dunia ini. Melalui mana? Gereja. Jadi tujuh gereja kenapa kita bahas? Karena itu pintu masuk Tuhan menghakimi dunia itu melalui diri orang percaya. Jika kamu menolak orang Kristen, kamu buka menolak orang Kristen, kamu menolak Tuhan menciptakan semesta, dan Tuhan yang ingin menolong kamu, kamu tidak terima, berarti kamu melawan aku. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bersama-sama dengan anak Allah tinggi Tuhan Yesus? Akan menghakimi dunia. Kita ini menghakimi dunia. Bukan kitanya yang hebat, bukan. Karena Kristus di dalam diri kita, kita punya bait Allah dan Allah bertata dalam hati kita. Dan Allah berhak melalui hati kita, hidup kita, menghakimi dunia ini dengan firman-Nya. Dan itu tidak ada ajaran di iman yang lain. Kecuali di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada empat makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi saya akan jelaskan empat makhluk ini. Saudara, kalau saudara senang lihat film Marvel, film-film yang fantastis gitu kan, yang bentuknya itu hero-hero seperti itu, saudara-saudara harus tertarik dengan kitab Wahyu. Karena imajinasi kita Wahyu itu melebihi imajinasi orang-orang zaman sekarang. Karena ini Tuhan sendiri, bukan orang. Yang memberikan imajinasi ini bukan manusia. Ini adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat saudara film-film yang ada sekarang yang jadi monster, itu semua balik lagi ke Alkitab. Naga apa gitu. Itu di Alkitab sudah ada ribuan tahun. Sudah ada itu. Manusia enggak menciptakan halusinasi yang baru atau ilustrasi, semua ada di Alkitab. Coba lihat, periksa aja, sehebat apa sih manusia? Enggak akan melebihi firman Tuhan. Mau imajinasi kemana, enggak akan melebihi firman Tuhan. Dan itu kita percaya bahwa Tuhan yang memegang seluruh pengetahuan. Jika kita bisa mendapatkan pengetahuan yang semakin jauh, semakin luar biasa, saudara, karena Tuhan itu bukakan pada kita. Dan Tuhan punya pengetahuan, enggak ada batasnya. Kemarin saya mendapatkan satu penelitian yang baru tentang semesta alam, universe. Sekarang metaverse, bukan universe, metaverse yang dipakai oleh Facebook Mark Zuckerberg. Dan dia ingin menyambungkan
dunia realita dengan dunia fantasi. Namanya metaverse. Dunia meta. Semesta meta. Saudara, di dalam cerita itu, bahwa kita ini, bumi ini, itu bergerak. Satu gerakan bumi itu, kita bergerak lebih dari 120 km. Jadi kita ini berjalan, kita diam ini bumi ini bergerak 120 kilo. Kan kita nggak kerasa, karena ada magnet, gravitasi. Dan satu kali bumi seperti ini 120 kilo. Bumi mengitari matahari berapa? Itu lebih dari berapa? Hampir mau 1000. Berapa ratus? Dan dari matahari, matahari mengelilingi satu galaksi. Itu sudah mulai masuk ke ratusan ribu. Dan galaksi matahari mengelilingi galaksi yang matahari galaksi itu kan bumi sakti. Bumi sakti mengelilingi galaksi Andromeda. Saudara, itu jutaan tahun. Kecepatannya itu jutaan. Dan itu kita mengelilingi tujuh keliling. Ditemukan tujuh keliling. Sampai kemudian titik yang terakhir adalah titik perluasan semesta alam yang tidak terbatas. Nah, itu mereka nggak bisa lihat. Manusia berhenti di sana. Dan manusia sudah sampai infinity. Sudah bayangkan kita di titik yang satu, kita bisa melihat triliunan tahun cahaya. Tahun cahaya itu satu detik itu lebih daripada 10 ribu kilo. Satu detik. Dan bisa mengelilingi bumi hampir 10 kali. Satu detik. Saudara, otak kita itu nggak nyampe. Kita bisa meneliti kehebatan alam dan semuanya. Dan waktu sampai pada puncak dan titik akhirnya, maka udah bisa apa-apa. Dan Allah lebih daripada itu. Allah menciptakan titik awal dan titik akhir. Akulah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang terdahulu dan terkemudian. Saudara, otak kita nggak nyampe. Jadi begitu hebatnya Allah, seberapa hebatnya ke Allah itu. Apa sih Allah itu? Saudara, kita hanya menerima sebagai lambang-lambang. Hadirat Allah. Dan siapakah tahu Allah? Hanya anak yang tahu Bapa. Dan tidak ada yang lain. Dan sekarang anak menyatakan diri. Siapakah Allah itu? Dan menjadi manusia. Saudara, kita hanya diberi pengetahuan tentang Allah hanya di dalam dagingnya Kristus. Kita tahu siapakah Allah sebenarnya. Di luar itu, kita nggak mampu. Itu bukan hak kita. Pengetahuan Allah. Jadi jangan cari-cari tahu. Seperti orang-orang ahli tata surya, Stephen Hawking, dan semuanya. Yang akhirnya pada menelurkan ide-ide ateis. Dan mengatakan tidak ada Allah. Saking pinternya keblinger. Dan semua ahli-ahli yang seperti itu, apapun, kalau sudah puncak, mereka kemudian menyingkirkan Allah. Karena tanpa Allah, dunia lebih beres. Betul kan demikian? Mereka bukan ateis, antiteis. Sebenarnya di ateis itu nggak ada. Yang adalah antiteis. Ateis itu nggak ada. Orang ateis pun, dia percaya ada Allah dan dia tolak. Kalau ditolak, berarti ada. Betul kan? Kalau tidak ada Allah, ngapain kamu? Kalau tidak Allah, kamu sombong-sombong. Allah nggak ada, kamu buktikan. Berarti apa yang kamu buktikan? Oh, nggak ada Allah kok. Itu namanya antitesis, antiteis, anti Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-7. Adapun makhluk yang pertama, perhatikan. Sama seperti singa, dan makhluk yang kedua, sama seperti anak lembu. Coba diperlihatkan. Nah, ini. Ya. Jadi yang pertama, singa dan makhluk kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan yang keempat, makhluk yang keempat sama seperti burung nasar atau burung elang. Ya. Dan dikatakan di situ, yang sedang terbang. 8. Dan makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti intinya mereka berseru siang dan malam. Jadi tugas keempat makhluk ini adalah mereka mempunyai sayap 6 seperti serafim atau serubim, yaitu makhluk malaikat yang tertinggi di Alkitab. Yang ada, yang bersama-sama dengan Allah, yang menjaga kekudusan Allah. Dan itu ada di dalam tabut perjanjian, dua serubim yang depan dan yang di sebelahnya. Dan itu hadap-hadapan.
Jadi tabut ditutup oleh mereka dengan sayapnya 6. Dan ini sama. Mereka disebut sebagai serafim atau serubim. Dan ini bukan Injil. Banyak tafsiran mengatakan 4 makhluk ini adalah Injil Kristus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan. Hampir semua tafsiran yang tidak bertanggung jawab itu mengatakan bahwa binatang ini adalah Injil. Itu meniru Bapak Gereja yang lama. Karena mereka masuk dalam penafsiran alegoris. Dan baru tahun 1900 penemuan-penemuan di dalam bahasa asli dan semuanya, dan semakin baik, dan semakin bertanggung jawab, maka dikatakan bahwa ini bukan Injil, tetapi makhluk. Jadi pribadi. Jadi ada 4 pribadi yang mewakili seluruh jagat semesta. Kekuatan, kekuasaan, kedudukan, dan keluasannya, dan itu semua melingkari seluruhnya. Ada di 4 penjuru dunia. Jadi binatang ini menguasai seluruh 4 penjuru dunia. Malaikat ini menguasai seluruh jagat semesta. Bukan hanya utara, selatan, timur, barat. Bukan. Seluruh jagat semesta yang ada yang tidak kelihatan. Tata surya, galaksi yang ada. Dan mereka menguasai itu. Surat film Marvel sekarang sudah masuk dalam dunia tata surya, galaksi. Mulai keluar galaksi The Guardian. Betul kan? Ada serinya. Dan nyambung dengan filmnya Marvel yang baru. Surah, kenapa? Jadi manusia ini sudah mempunyai satu imajinasi yang panjang dan Alkitab sudah melampaui itu semua. So. Kenapa? Karena 4 makhluk ini sudah menguasai jagat semesta. Bukan Iron Man. Ya. Bukan Wonder Woman. Tapi siapa yang menguasai itu? Christ. Yesus Kristus. Saya percaya nanti Marvel itu akan mentok dan pasti akan mengeluarkan satu orang yang lebih hebat dari semuanya. Itu dugaan saya, prediksi saya. Dan siapa yang akan diunggulkan oleh dia? Kalau enggak setan Tuhan Yesus. Tinggal pilih itu. Jadi Marvel itu menuju meninggikan Allah, dia akan membuat satu tokoh yang betul-betul ada di Alkitab, Kristus Yesus. Atau anti Kristus Yesus, anti Christ. Kita tunggu akhir dari hidupnya Marvel. Sudah tahu satu bajingan itu dilawan oleh siapa? Oleh banyak puluhan hero. Yang menang siapa? Yang menang bajingannya. Lawan satu dikeroyok segitu banyak kok. Captain Marvel melawan Thanos kalah. Iron Man kalah, semua kalah, enggak ada yang menang. Terus kemudian dimasukkan tokoh Doctor Strange yang aneh-aneh. Yang masuk dunia timur. Jadi barat dan timur itu akhirnya gabung. Ya, Saudara, nah itu masuk dunia ke dalam mitos. Jadi sudah kehabisan ide, akhirnya masuk ke ide apa? Yang mengkhayal. Jadi Marvel itu membuat orang-orang melihat mengkhayal semua. Mengkhayal sesuatu yang melawan hal-hal yang bersifat ilahi. Ya, saya harapkan saudara hati-hati dengan film seperti ini. Oke, kita lihat ya, kita teruskan. Apa yang dikatakan mereka? Ayat yang ke-8 selanjutnya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan ini beberapa kali dalam kitab Wahyu dikatakan, dan kitab Daniel juga sama. Atau Yeskel dan juga Yesaya. Yang ada, yang sudah ada, dan itu ada referensinya, saudara. Yesaya pasal 6 ayat 2. Yeskel ada, pasal 1 ayat 18. Saudara lihat itu semua. Jadi kalau kita punya Alkitab digital, di HP kita, itu ada titik bintangnya di sini. Saudara, tunjuk titik bintangnya. Sentuh. Nah, dia keluar referensinya. Yesaya pasal 6. Ya. 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat, kedua, dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka apa yang terjadi? Semua makhluk itu. Mereka semua tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia
yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup selama sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tadi lagunya kita nyanyi. Oke, kita lihat. Saudara, kita sudah melihat. Sekarang kita lihat gambaran Tuhan Yesus. Saudara, gambaran Tuhan Yesus di dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri itu adalah gambaran pada pasal yang kelima, nanti sebagai anak domba. Jadi bersama dengan Bapa, duduk sebelah kanan Allah Bapa, memerintah dengan Bapa, dan di situ kita melihat satu tahta yang begitu hebat, yang menyinari dan kemudian menguasai seluruh jagat dengan sinar terangnya, melambangkan kekudusan, dan bagaikan kaca yang bening, dan menguasai seluruh daripada laut itu. Laut itu bagaikan kaca. Artinya apa, saudara? Laut artinya adalah dunia di dalam dosa, dan itu semua dilihat oleh Tuhan, dan tidak ada dosa yang tidak dilihat oleh Tuhan. Dan itu beningnya seperti kaca. Jadi Allah itu bisa melihat sedalam-dalam hatimu, sebobrok-bobrok hatimu. Kamu sembunyikan apapun, mungkin kamu gak tahu betapa jahatnya hatimu. Tuhan tahu betapa jijiknya Tuhan kepada kamu. Dan dilambangkan dengan bening, bersih, berkilau-kilau. Dan itu transparan. Bisa dilihat langsung. Sampai ke lubuk hati kita, Tuhan tahu dengan matanya yang bening itu. Disebut sebagai omniscience. Allah maha tahu. Dan hadirat Tuhan adalah omnipresence. Kalau dia hadir, maka tidak ada dosa yang boleh ada di depan dia. Namanya kekudusan. Sains itu berkaitan dengan segala sesuatu yang Tuhan lihat. Dan tidak ada dosa yang boleh bertata. Dia akan bersihkan semuanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Surah hadirat Allah itu akhirnya hadir. Dan kekudusan Tuhan itu bersinar. Kemuliaannya. Dan itu lambang dari surga. Dan lambang dari gereja. Ya sekarang mungkin agak beda. Oke, kita lihat sekarang. Sudah ada permata yaspis, sardis, dan zamrud yang dijelaskan. Saya ingin menjelaskan. Kita lihat bentuk permata. Di dalam Alkitab, juga imam besar dan beberapa imam yang akan masuk mempersembahkan setiap tahun sekali persembahan anak domba Allah dan melambangkan Kristus, melambangkan idul kurban. Sudah tahu, baju imam itu depannya itu ada 12 batu. Dan batunya kira-kira segini. Itu imamnya kelihatan ya. Nah, di dadanya ada 3, 3, 3, 4. Tiganya 4 kali. Dan itu batu ini semua. Kira-kira zaman Musa itu sekitar lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Saya tanya, teknologi apa yang digunakan mereka sehingga mereka bisa membentuk batu-batuan? Dan saya percaya sebelum ini ada, itu sebelumnya ada. Jadi bangsa Mesir, Babilonia itu sudah punya teknologi mengambil batu-batuan dan membentuk batu-batuan. Dan batu-batuan ini, saudara, kalau saudara tahu, ini bukan ada di satu tempat sungai. No. Ini ada di seluruh muka bumi. 12 batu ini 12 tempat. Ada India, ada yang ada di ujung dunia, ada yang di Afrika, ada di mana. Kok bisa mereka bisa temukan ini dan mendapatkan, dan imam harus punya batu ini di dada mereka. Saudara, itu arti penginjilan segala bangsa. Bangsa-bangsa itu berharga di hadapan Tuhan. Dilambangkan dengan batu-batuan yang ada di bangsa-bangsa itu. Tapi orang-orang menjadi imam, hatinya nggak pernah jadi imam. Pendeta-pendeta yang jadi pendeta nggak punya hati misi. Saya nggak tahu.
batunya itu untuk dirinya sendiri. Dan untuk mengumpulkan orang supaya mengumpulkan batu-batu bagi ibadahnya. Bukan, itu bukan tujuannya. Tujuannya batu-batu itu melambangkan hati Allah adalah untuk bangsa-bangsa lain. Bukan untuk bangsamu saja. Bukan untuk keluargamu saja. Tapi kita nggak pernah mikir itu. Kita ingin mendirikan kemarin di Surabaya ada satu gedung gereja. Wah, direnov dengan luar biasa. Hampir 40 miliar. Kemewahan yang luar biasa. Apakah hatinya para pemimpinnya punya hati seperti imam ini? Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu biasanya jauh dari harapan. Maka Tuhan mengatakan, aku lihat kamu. Kamu kaya. Kamu merasa dirimu kaya. Dan kamu memperkaya dirimu. Tuhan katakan kepada gereja Laodikia. Gereja puncak yang paling hebat. Gereja yang ketujuh. Harusnya tujuh itu sempurna. Ini sempurna bobrohnya. Dan Tuhan katakan, aku lihat kamu telanjang. Aku jijik lihat kamu. Aku ingin muntahkan kamu. Itu gereja loh. Saudara. Kalau orang bukan orang Kristen gitu, ya betul. Mereka berdosa, betul. Tapi ini orang yang merasa dirinya rohani. Merasa dirinya diberkati. Hidupnya begitu lancar. Luar biasa. Gedungnya buat semuanya. Tuhan katakan, aku lihat kamu telanjang. Aku jijik lihat kamu. Aku muak. Aku ingin muntahkan kamu. Karena nggak pernah punya belas kasihan pada bangsa-bangsa. Fokusnya adalah menikmati ibadah di dalam gereja. Seenak-enaknya. Dan membawa orang itu menikmati. Dan semakin banyak orang ke gereja, dia semakin luar biasa. Tapi dia nggak punya hati untuk dunia orang-orang berdosa yang merana. Jeritan-jeritan tangisan orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Kita lihat sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Permata Yaspis melambangkan apa? Kita lihat ya. Tiga batu pertama. Safir melambangkan satu penampakan Allah secara teofani. Hadirat Allah. Dan kedua, menyatakan ketidakterbatasan Allah. Jadi safir itu bentuknya tuh kalau kita lihat seperti yang di kanan itu ya. Dan saudara perhatikan, karena tidak terbatas, maka semua ciptaan Allah itu berada pada ujung awal dan ujung akhirnya. Cerita awal dan cerita akhirnya berada di dalam kuasa kemuliaan batu safir ini. Di dalam genggaman dia. Di dalam batasnya dia. Jadi sejahat-jahatnya Fir'aun mau bunuh orang-orang Israel. Dan mereka punya pasukan yang lebih hebat. Dan mereka orang-orang budak punya apa? Punya apa? Budak. Dan waktu mereka mengepung dan mereka sudah dekat. Dan mereka sudah pasti bisa bunuh semua orang Mesir, orang Israel, orang Mesir itu. Dan mereka punya kekuatan semuanya. Saya tanya, siapa yang menolong orang Israel? Musa? Siapa yang berperang bagi orang Israel? Jawabannya cuma satu. Tiang awan dan tiang api. Dan kemudian turun. Apinya itu. Kemuliaannya. Terus melindungi bangsa. Dan Fir'aun tahu ini di depan dia. Kehebatan Allah. Kemuliaan Allah. Mereka tidak bertobat. Dan itu yang paling celaka. Harusnya kalau saya lihat seperti itu. Ada kuasa dari langit turun seperti itu. Dan kemudian api itu membatasi antara bangsa Israel dengan orang-orang Mesir dengan tentaranya itu. Harusnya mereka bertobat. Oh Tuhan, ampuni. Gitu kan. Ya cua, pergi aja kamu. Harusnya gitu. Orang berdosa melihat kemuliaan Allah, kehebatan Allah, tetap berdosa, tetap melawan Allah. Dan itu layak dibinasakan. Dan kenapa Tuhan binasakan semua bangsa Mesir ini? Dimasukkan dalam laut dan ditutup oleh Tuhan. Karena mereka melihat kemuliaan Allah. Tidak bertobat. Dan mereka tetap kejar. Dan Tuhan yang membatasi itu. Tuhan yang berperkara. Sebab banyak orang Kristen berperkara dengan seluruh hidupnya, perjalanan hidupnya.
berperkara dengan dunia yang jatuh dalam dosa, termasuk kita sendiri berperkara dengan diri kita. Saudara, tidak ada satu bisa mengangkat kita, kecuali Tuhan mengatakan kepada Yesaya, Ayub berperkara dengan aku. Berkata kepada Ayub, ayo Ayub, silakan kau berperkara dengan aku. Aku akan tunjukkan siapa aku ini. Dan semua gugur semua. Dan seperti yang kita lihat hari ini, bangsa Mesir dan waktu mereka dengan kemarahan yang luar biasa dan semua anaknya mati semua. Betul ya? Anak sulung mereka mati semua. Mereka dendam luar biasa. Mereka enggak peduli dengan kemuliaan Allah. Yang penting aku bunuh kamu. Mereka menggebu-gebu. Walaupun dihalangi seperti itu. Wah, mereka tetap. Jadi iblis itu enggak pernah bisa bertobat. Seperti bangsa Mesir, seperti Fir'aun. Seperti kita juga. Kalau kita enggak pernah bertobat, enggak pernah tahu kebenaran, saudara, itu ujung kita adalah kebinasaan. Saudara tahu kebinasaan itu apa? Tidak adanya kebaikan dan seluruh kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan itu teriakannya, saudara, itu mengerikan sekali. Jangan sampai kita masuk ke sana. Oke. Safit dan jaspis itu apa? Saudara, jaspis itu melambangkan dari sebening dan merupakan satu warna yang tembus dan bersih. Tadi sudah saya singgung. Pengawasan Allah akan segala sesuatu. Dan waktu Allah mengawasi orang-orang berdosa, Allah mengawasi semua orang-orang percaya. Ada bedanya. Sudah orang-orang berdosa diawasi oleh Tuhan, dan kemudian di situ kegelapan, segala roh jahat, dan semua orang berdosa kumpul di sana. Dan Tuhan biarkan mereka saling membunuh, mereka bunuh diri, mereka saling memakan, mereka saling menggigit, Tuhan biarkan. Tetapi orang percaya, di dalam pengawasan Allah, di dalam kemurnian Allah, orang-orang itu diajar untuk bisa menerima dan saling mengampuni, saling menguduskan, dan saling melengkapi, saling mengasihi. Jadi di sini mereka berperang mati-matian dan mereka semakin, coba kita lihat pemilu nanti, antara omong ini ABC bunuh-membunuh dan mereka saling caci maki. Tapi di dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, enggak ada ini, Ustaz. Jadi ada, kalau ada gereja saling caci maki orangnya jemaat di dalam, itu setan yang bertata, bukan kasih Allah. Tapi kalau saling membangun, ayo bagaimana kita membangun, bagaimana? Nah, itu adalah orang-orang yang sudah menang. Orang-orang sudah memiliki jaspis dari Allah. Batu kemuliaan Allah. Bening, bersih. Tapi kenyataannya, kenyataannya hidup kita itu enggak seperti itu. 7 gereja itu yang benar cuma 2. 5 gereja itu semuanya. Saudara, kalau kita di Facebook, gini. Nah ya, lihat Facebook enggak? Kan ada yang gini, ada yang gini enggak? 5 gereja gini, 2 gereja gini. Kalau boleh pakai bahasa sekarang itu seperti itu. Tapi apakah 7 gereja ini adalah gereja yang akan dibuang Tuhan semua? No. Tuhan akan sempurnakan sampai 7 gereja yang terakhir yang paling bobrok. Laodicea atau Laodikia, seluruh gereja itu pun dikasihi Tuhan. Baiknya Tuhan itu seperti itu. Anak yang paling bobrok pun, yang rusak, yang buang semuanya. Kamu balik bertobat. Kamu anakku lagi. Aku berikan hakmu semua. Seperti hakmu. Tuhan itu setianya seperti itu. Jadi jangan kita menghina gereja yang kelima. Oh, gereja ini bobrok. Ini. Well, no, Tuhan still ada di sana. Dia still sovereign. Dia still govern all. Dia memerintah semua. Dia berdaulat dan dia tahu bagaimana memperbaiki gerejanya. Saudara, dia tidak akan memperbaiki seperti kita masukkan reparasi, ketok magic, gitu kan? Wah, ini mobilnya rusak, nggak karuan. Udahlah, ini paling bagus ketok magic. Kenapa? Wah, pakai jin, katanya. Dulu saya waktu ke Blitar, ketok magic pertama paling hebat di Blitar. Ya, ketok magic Blitar, gitu. Kami ke orang di Blitar sana. Yalah, ketok magic apa, Zer? Om pakai tangan tong-tong-tong gitu. Terus dipanasi.
nggak ada kata magicnya. Orang pikir kok bisa balik asal, wow, ada jinnya, roh halusnya. Maka disebut ketok magic. Sebenarnya Tuhan tidak menjadikan kita seperti itu. Tuhan menggantikan kita. Tuhan memberikan pakaian putih kepada kita. Tuhan memberikan emas. Tuhan memberikan status kita yang baru. Jadi gereja-gereja yang sudah seperti itu, Tuhan ingatkan, balik kamu ke asing mula-mula. Balik kepada emas yang murni yang aku berikan pada kamu. Dan balik lagi kepada air kehidupan yang akan menyegarkan dan membuka semua matamu. Dan matamu berilah minyak supaya kebutaan rohanimu tercelik semuanya. Itu ada di 7 gereja semua yang saya ngomong. Kita sudah lewati. Ya. Oke, sekarang lambang yang terakhir adalah pelangi. Dan ada pelangi yang mengitari. Coba kita lihat gambar ini. Yang ada pelangi. Nanti terakhir binatang. Nah, ini pelangi. Berarti yang seperti busur itu pelangi. Dan itu dikelilingi oleh batu zamrud. Zamrud itu artinya ciptaan baru. Jadi kalau kita lihat semesta alam bumi gitu kan, kita lihat semua hijau gitu kan. Nah, itu melambangkan satu kehidupan baru yang dibuka oleh Tuhan. Saudara perhatikan, Nabi Nuh. Waktu semua sudah dibinasakan Tuhan. Semua. Dan Tuhan mengembalikan penciptaan kembali. Betul ya? Saudara, ini semua sama. Semua lambang perjanjian adalah lambang bergantinya zaman lama dengan zaman baru. Bergantinya alam yang lama dengan alam baru. Alam yang mati di dalam dosa dan alam yang diperbaiki dalam seluruh kebenaran kekudusan Tuhan. Dan waktu Nuh menerima perjanjian itu dan pelangi dia lihat setelah hujan itu. Dan Tuhan mengatakan, peperangan berganti dengan perdamaian. Itu busur. Jadi pelangi itu adalah busur dari Allah. Busur itu kalau ditidurkan artinya adalah berdamai, tidak perang lagi. Tapi kalau ditegakkan, itu menjadi hujan dan menjadi air bah, itu peperangan. Jadi Tuhan berperang dengan manusia dan Tuhan binasakan semua manusia dengan air. Dan perkataan Tuhan Yesus yang paling mengerikan yang kita dengar di penghakiman akhir. Apa sih? Dan nanti di akhir zaman. Allah tidak akan mendatangkan air bah. Dia sudah berjanji. Tidak mendatangkan air bah. Karena dia sudah berkata pada manusia. Tetapi di akhir zaman, engkau tidak akan pernah melihat betapa hebatnya lebih daripada apa yang terjadi di air bah. Nanti di akhir zaman terjadi. Bumi goncang dan Tuhan akan gulung. Dan di situ ada sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kehebatan yang luar biasa, yang mengerikan terjadi di depan kita. Dan kita orang-orang percaya, yang sudah percaya pada Tuhan, itu ada beberapa tahapan. Orang-orang sudah mati diangkat oleh Tuhan. Orang yang sedang perjalanan hidupnya dikuduskan Tuhan. Dan orang masih tinggal diangkat oleh Tuhan. Supaya tidak mengalami penghakiman Tuhan, penghancuran Tuhan. Dan hanya orang-orang yang ada, yang tinggal, semua kebinasaan. Dan orang percaya sudah enggak ada di bumi ini. Dan disitulah Tuhan berperang dengan mereka. Dan kita bersama dengan Tuhan berperang. Berada di surga. Armageddon. Surga itu sangat mengerikan. Dan apa yang terjadi? Bumi ini di bumi hanguskan seperti Sodom Gomora. Dan di situ orang semua kelaparan. Orang, wah, surga. Itu enggak pernah kita bayangkan. Dan saya percaya. Kita masuk pada zaman akhir. 2050, seluruh makanan di dunia akan menyusut lebih daripada 40%. 2100, hanya tinggal 20%. Terus apa yang terjadi dengan manusia? Bangsa dengan bangsa saling membunuh satu sama lain. Dan itu sudah diucapkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24, pasal 25. Bangsa akan berperang dengan bangsa. Dan semua orang akan mencari semua untuk dirinya sendiri. Dan semua manusia tidak ada yang hatinya seperti yang kita lihat zaman sekarang. Dan semua orang itu sempurna dalam dosanya. Kebejaannya sempurna, marahnya sempurna. Wah, semuanya sempurna. Dan itu ada dalam Matius pasal 25. Dan itu mengerikan sekali.
Dan cerita itu dilihat oleh siapa? Yohanes di Pulau Patmos. Kenapa bisa melihat itu Yohanes dan bisa melihat zaman yang mendatang? Karena dia diangkat oleh roh. Dan banyak sekarang pendeta sekarang sok ngeroh. Termasuk pendeta-pendeta yang bertemu dengan Roh Kudus. Merendahkan sekali. Dan waktu Yohanes diangkat oleh Tuhan, dia bisa melihat. Dan di dalam roh itulah, dia mata fisiknya yang terbatas itu. Dia mengalami satu transformasi dan dia melihat ke ujung sampai semua dipaparkan Tuhan. Sampai pasal 24. Dan berapa waktu itu lamanya Yohanes menerima penglihatan. Saya nggak tahu. Karena di Pulau Patmos dia bertahun-tahun di sana. Dan dia mengalami itu. Mengalami pengangkatan roh. Dan kita nggak bisa mengatakan, Pak, saya kemarin mengalami roh mengangkat saya. Mengangkat kemana? Roh apa kamu? Hati saya jatuh cinta, Pak. Oh, rohana itu. Bukan Roh Kudus. Sudah banyak orang mempermainkan penampakan-penampakan seperti ini. Ini nggak bisa ditiru, Saudara. Yohanes nggak bisa ditiru. Siapa yang bisa tiru Yohanes? Paulus diangkat oleh Tuhan ke langit ketiga. Nggak ada yang bisa niru. Ada pendeta mengatakan, oh aku seperti Paulus diangkat ke langit ketiga. Aku udah bertemu Lucifer. Ada itu pendeta dukun itu. Ngomong ketemu Lucifer, ngomong ketemu Lucifer. Di mana? Di Starbucks. Ini edan semuanya. Dan pengikutnya bisa yes-yes seperti itu. Aduh, Saudara. Mau kemanakah gereja ini sebenarnya? Saudara, orang yang betul-betul mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang cinta firman Tuhan. Serius membaca firman Tuhan dan bagaimana semua firman membatasi kita. Tidak sewenang-wenang, ngawur seperti itu. Saudara, mengerikan sekali. Dan di sinilah kita melihat pelangi adalah lambang kemurahan hati Allah. Dosa sudah beres dan hati Allah kemudian sudah menyatakan dan Tuhan memberikan sekarang, aku berikan belas kasihan kepada siapa? 8 orang yang akan memperbarui dunia ini. Hanya 8 orang. Dan menguasai jagat semesta. Setelah saya percaya dalam pribadi saya dan saya juga sering baca. Adam mempunyai kemampuan mengatur semesta alam. Adam. Jadi bukan hanya ngatur kambing, bebek, gitu, membar. Bukan. Ini pendeta ya. Adam manusia pertama dengan Hawa. Iya. Mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan pengetahuan. Itu gimana seperti Allah. Dan dia bisa mengatur semua. Dia bisa memerintah. Burung ke sini, kamu ke sini, dan dia punya kemampuan. Kasihan ya, anak perempuan cuma satu-satunya. Kenapa Nabi bisa mengatakan, jangan hujan? Iya, masih muda, perempuan. Untuk mengatur semesta. Ada mempunyai kemampuan ilahi, tapi ini nggak pernah dibahas dalam Alkitab. Dia mengendalikan semuanya, karena Tuhan sudah menyerah kepada manusia. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, ngatur dirinya sendiri nggak bisa. Bahkan dengan istrinya aja dia udah saling tuduh menuduh, nggak bisa. Tapi sebelum itu, wah kemuliaan yang luar biasa. Maka di dalam Kristus seluruh kemuliaan itu kembali dan lebih lagi luar biasa. Jadi kita bersyukur hari jika kita menerima ini. Di dalam Kristus. Oke, kita masuk ke terakhir. 4 binatang ini sebenarnya apa dan siapa? Ya, Saudara, singa melambangkan seluruh kekuasaan yang ada di seluruh padang gurun dan semua yang ada di hutan. Itu menunjukkan apa? Satu kekuatan kekuasaan. Dan binatang ini bukan hanya menguasai binatang lain, bukan Saudara, tetapi malaikat dengan 6 sayap dengan muka singa itu menguasai seluruh penguasa jagat semesta ini. Fir'aun dikuasai oleh dia. Babilonia, Nebukadnezar dikuasai oleh dia. Dan semua dikuasai oleh dia. Saudara masih ingat? Waktu Yosua mau perang. Dan waktu menghadapi bangsa Amalek. Yang begitu besar. Orangnya seperti raksasa-raksasa.
kami seperti belalang. Dan Yosua mengatakan apa? Dengan Kaleb. 12 mengintai, ketakutan gemeter semua. Gak bisa kita menang, kita bunuh diri. Lihat mereka, kekuatan mereka, aduh. Udah, balik ke Mesir. Itu aja, mereka salah bilang. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan apa? Bukan karena mereka besar, bukan karena kita kecil, tapi karena Allah menyerahkan itu kepada kita dan kita percaya. Allah yang menetapkan, kita pasti bisa melewati semua. Dan akhirnya terlewati semua. Sebelum berperang itu, Yosua ketemu dengan satu makhluk, satu pribadi yang disebut sebagai bala panglima tentara Allah. Dan besarnya, saudara, itu raksasa. Dan siapakah dia? Bukan Krishna. Bukan Shiva. Bukan Brahma. Semua dewa bisa membesarkan diri. Itu konsepnya semua sama. Tapi Yesus menjadi bala panglima tentara Allah Yahweh itu. Dia berada di depan Yosua. Aku yang akan berperang. Yosua lihat. Wah. Langsung dia percaya. Dia sujud, dia menyembah. Dia yakin. Pasti kalah. Kenapa? Bukan karena dia. Allah berperang dengan kita. Saudara punya iman seperti ini. Dan singa itu menunjukkan segala kuasa itu dikendalikan oleh Tuhan. Segala penguasa, pemerintah, kerajaan di bawah dia. Dan yang kedua, saudara, anak lembu menunjukkan apa? Semua tunduk taat dan di bawah kendali Tuhan semua. Jadi satu malaikat ini berfungsi apa? Untuk menundukkan, menundukkan Firaun, menundukkan pejabat-pejabat, menundukkan kepala penjara. Surat kemampuan itu ada di sini. Yang ketiga, dia seperti manusia. Dia satu-satunya malaikat yang sangat mengerti semua kebutuhan manusia. Dan sudah di sana Yesus berdoa. Dan dia kemudian ada malaikat yang menemaninya. Ada kan? Yang mengerti hati manusia. Jadi saudara kalau saudara sedih, saudara nggak tahu ada malaikat yang berbentuk manusia yang menemani saudara. Saudara ini dunia roh. Kita nggak bisa lihat. Tapi kita melalui kitab Wahyu kita tahu. Dan yang keempat, saudara, kekuatan yang menguasai seluruh jagat seperti di elang, melihat semuanya dalam kendali kuasa. Dan Allah mengendalikan semuanya. Dan itulah malaikat yang mengendalikan. Di bawah pengawasan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Saudara, dengan empat binatang ini, apakah kita masih khawatir dengan hidup kita? Apakah kita masih bertanya-tanya pada Tuhan? Dan keempat binatang ini menyembah Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. 24 tua-tua tersungkur menyembah. Dan binatang ini keempat itu menyembah juga. Tapi binatang itu tidak punya mahkota. 24 tua-tua punya mahkota dan melemparkannya. Dikatakan di sini. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendakmu semuanya ini ada dan diciptakan. Allah menetapkan segala sesuatu. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa Tuhan berkati. Begitu besar apa yang kami dengarkan hari ini. Kemuliaan yang di luar batas kemampuan kami melihat. Kami berpikir, kami merasakan. Tapi Tuhan, kami percaya. Kami mendapatkan satu roh yang sama. Yang membangkitkan Kristus. Roh yang juga ada dalam hidup kami. Yang membangkitkan kematian kami dalam dosa kami. Roh yang bisa membukakan begitu banyak peristiwa-peristiwa. Sehingga kami bisa melihat
dengan iman kami dan melalui firman jaminan Tuhan, kepastian apa yang terjadi di depan kami adalah untuk kebaikan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi yang kami tahu Tuhan, tuntunlah langkah kami sehingga semua akan kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Terjadi begitu banyak perbaikan-perbaikan dan pemulihan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami seringkali melihat sepertinya tidak ada harapan. Di dalam ujung perjalanan setiap perempatan-perempatan kebingungan kami. Tapi disitulah Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kehidupan. Akulah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Silakan.